ruang tengah saya enak-enak. Ya. Sekarang rumahnya lebar ya. Alhamdulillah, semuanya ini ada 10 hektar. Wow. Ada apa saya aja? Bangun semua. Oh, dibangun. Kalau ke kamar mandi aja saya harus nyewa ojek online. Jauh ya. Banget soalnya jauh. Tutupin jendela dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Jadi baru buka udah nutup lagi. Saking jauhnya ya. Tadi keren banget ya lagunya. Tepuk tangan dulu buat High Five. Siapakah kau untuk jatuh cinta lagi? Siapakah? Siapkah kau? Oh itu ya, berarti saya salah. Ini keren banget ya. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Berarti sudah jatuh cinta, tidak siap, lepas, siap lagi nggak untuk jatuh cinta? Gitu kan? Ini bercerita tentang apa sebetulnya? Kayak host beneran ya. Coba, siapa yang bercerita? Saudi mau cerita? Oh ini bukan, ya. Ya, betulan saya produsernya. Ya itu, produser. Mau ngejak kelamaan. Ceritanya tentang apa sih? Tentang Nusantara. Apanya? Tentang Nusantara. Oh enggak, itu video klipnya. Lagunya dasarnya sih tentang kita pengen ngasih tahu bahwa kita tuh harus siap untuk menghadapi hal-hal baru gitu. Betul. Nah, terus di kemarin kebetulan video klipnya rilisnya di tanggal 17 Agustus bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Akhirnya 70 kita, ke 70 ya. Ya, akhirnya kita bikin konsep, ya udah daripada lagu ini hanya untuk jatuh cintaan aja, lebih baik kita bikin sesuatu yang lebih punya pesan yang positif, yaitu kita pengen jatuh cinta, kita pengen yang nonton video itu jadi jatuh cinta lagi sama Indonesia. Luar biasa. Ini klipnya sendiri-sendiri katanya. Iya. Aduh, ini gimana nih? Hah? Lagi dapat rezeki. Alhamdulillah ya. Manggil gua apa, Dul? Lu kayak baru kenal sama gua aja. Kan lu panggilan kesayangannya Dul Hakim. Ini gimana ini ceritanya nih? Masing-masing punya video klip atau gimana? Iya, jadi tiap personal dalam satu lagu kita punya satu lagu yang siapkah untuk jatuh cinta, cuman satu video klip dia, satu video klip saya. So, Febri, so nanti ada Ezra juga. Oh, satu-satu semua. Satu-satu. Mewakili karakter dan interestnya masing-masing. Yes. Ini syutingnya di mana nih? Kenapa bikin konsep seperti itu? Coba kasih tahu si Arif nih. Oh, ini Arif. Ini kita cari-cari. Coba kasih tahu. Kasih tahu, soalnya jadi kalau nggak dikasih tahu nggak tahu. Iya betul. Ini Nancy juga pengen tahu nih. Syutingnya di Bali. Di Bali. Semuanya. Jadi Bali. Kan balik lagi ke tujuan awal, kita pengen yang nonton tuh jadi jatuh cinta lagi sama Indonesia kan. Jadi kita bikin empat tema gitu yang bisa ngewakilin kuartet Indonesia. Wakilin Indonesia, si Dea budayanya, Ilham alamnya, saya masyarakatnya, Ezra kegembiraannya di terpikir Indonesia. Sampai di situ ya. Anak muda padahal ya. Luar biasa. Oh ya, dia udah beres. Udah. Tadi mana lihat? Ih, hebat banget, cepat banget gambarnya 2 detik loh. Ini foto. Tara. Keren banget. Iya, diponiin tanda tangan dong buat aku simpan. Tapi enggak usah disimpan juga sih, gambar itu sudah ada di hati aku. Gombal lo. Audi, kamu bisa gambar juga? Apa? Kamu bisa gambar juga? Aku cuma bisa gambar hati kamu aja. Abu Petrusa. Kalau yang lainnya nih, selain main band, kalau ini kan ada bisa gambar itu. Yeah. Kamu bisa juga? Apa, gambar? Ya apa aja gitu. Apa ya? Ngelukis atau apa gitu. Sama aja gambar. Mencangkul mungkin kita. Mencangkul ya, mencangkul rezeki untuk keluarga ya. Tapi kalau Citata pernah diajak duet. Audi pernah diajak duet sama Citata. Oh gitu. Oh. Yang lagunya satenya tuh di sini. Tapi kamu enggak mau katanya. Why? Iya, enggak, aku suruh duetnya tuh waktu itu lagu Goyang Dumang. Aku enggak mau, soalnya aku kan enggak bisa nyanyi. Kenapa tuh? Padahal mau aja kamu yang goyangnya, dia yang nyanyinya. Emang iya, tadi kita mau kayak gitu. Ya kenapa enggak jadi? Enggak sih, enggak usah lah, enggak apa-apa.
Okay. Ikhlasin nggak aja apa-apa, dia aja yang nyanyi. Tapi coba bisa dikit aja itu. Nggak mau. Hah? Nggak mau? Nggak. Janganlah ya. Lu mah pasrahan orangnya. Harus begitu, Re. Ini Hi-Fi masih inget gak? Dulu kan pernah ke ini talk show. Pernah bikinin lagu. Buat ini talk show? Buat ini talk show. Ayo, masih inget tadi? Sempat inget. Coba, lagunya masih inget gak? Buat Mas Sule kan waktu itu. Iya, buat aku. Dari kamu. Kamu. Arif bisa aja. Coba, kalau memang masih inget nanti kita sesuaikan nama rekamannya. Soalnya kita nyimpan rekaman. Coba, masih inget gak? Masih inget gak? Gimana, Sa? Pasti lupa lagi, udah lama, Andre. Coba. Tapi aku tetap menyimpan kok itu filenya. Kenangan aku simpan kenangannya. Coba udah aku upload di YouTube. Ada di YouTube. Udah ada. Kan ada YouTube ini talk show-nya ada. Subscribe-nya udah banyak banget. Ini kita akan melihat ya. Waktu mereka membuat lagu ini talk show. Ini dia. Bikinin lagu ini talk show. Hostnya Sule. Andre jangan dibawa. Dibuat nggak sampai satu menit waktu itu ya. Karena dibolak-balik ya. Doang ya. Iya, dibolak-balik doang. Tapi enak, cepet apa ya. Cepet apa. Coba nih, jangan dikasih tahu penonton nyanyi yang coba, tadi, coba. Satu, dua, tiga. Tiga. Kayak yang begitu, simpel tapi cepet dingin. Simpel tapi pasten. Iya, kayak lagu lagu baruku gitu. Mungkinkah? Tapi mungkinkah mah terlalu jauh. Lama. Silakan Pak Kodir mungkin mau ngobrol. Makasih Pak Romlah. Ya. Romlah Romli. Audi. Audi punya kesibukan juga sebagai presenter katanya. Iya. Presenter tahu artinya presenter? Tahu. Apa? Yang ngepel. Oh, salah. Presenter free itu bebas, center itu adalah cahaya. Jadi presenter itu bebas memberikan cahaya kepada penonton. Pagi ya, kamu presenter pagi ya? Iya, pagi. Pagi, tapi enggak ye 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 la la. Enggak ya? Beda-beda. Beda ya? Beda. Kucek-kucek, jemur-jemur. Jemur-jemur. Kucek-kucek, jemur-jemur, enggak kering. Coba Audi. Coba Audi diperagain. Biasa kamu presenter waktu pagi-pagi. Sekarang malam, apakah ada perbedaan? Nah, pagi dan malam. Bawa acara intok show aja ya. Okay, boleh, okay. Boleh, boleh. Di sini dong, di depan. Okay. Sini nih. Sini. Kameranya di mana? Aku masuk TV enggak tapi. Ini kamera nih. Oh, nah. Oke. Okay. Tuh, Pak Usup tuh yang megang dong. Oke. Okay. Ya. Balik lagi di intok show. Halo. Bagus, ini simpel. Bagus. Kayak lagu yang tadi. Simpel, padat, tapi gak jelas ya. Iya. Luar biasa. Gak makan durasi, kamu, ini bagus. Bagus. Jadi kamu berarti sekarang tiap pagi harus bangun pagi? Iya, bangun jam 3, berangkat jam 4:30. Bangun jam 3, berangkat 4:30. Tidak hanya bangun pagi dia itu, setiap hari bangun rumah juga. Luar biasa. Menggali rejeki untuk membuat rumah. Bagaimana kalau kita minum dulu? Boleh. Boleh. Dapur gua mana? Oh, sana belakang. Maya. Maya, 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 Maya. Datanglah, datanglah. Maya, 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 Maya. Datanglah.
lagunya sama Anne. You follow me, yes? Iya, Allah. Ngikutin aku ya. Cie. Sama nih ye, bajunya. Cie. Kenapa sih Mas Andre? Silakan. Makasih loh, Mas. Ada magnetnya, Jeng. Ketarik gitu kan. Sampai sih Mas Andre. Silakan diminum. Silakan diminum. Ini namanya teh asoy. Asoy apa? Asoy apa aja ini, Mas? Asoy. Itu kan teh bohai. Teh bohai tapi ganti nama asoy. Oh, biar asoy gitu. Nanti yang satu teh bohai geboy. Enggak, beda. Teh bohai udah enggak. Oh gitu. Sekarang asoy. Asoy. Kita bikin yang baru biar enggak bosan. Iya, iya. Padahal itu aja lah. Enggak apa-apa. Teh apa jadi itu? Ini namanya teh asoy. Asoy. Silakan. Aduh, capek. Mas-masan ya, Pak. Udah tua. Uban aja udah ngumpul di pinggir. Kalau yang cowok teh asoy ya. Kalau yang cewek beda lagi ya. Teh apa tuh? Teh bohai. Asoy game. Asoy gay boy maksudnya begitu. Oh, itu yang cowok. Yang cowok. Kalau yang tadi buat yang cewek. Asoy. Iya. Udahlah, Neh. Iya, udah. Kirain gay boy soalnya boy gitu. Hmm? Kirain gay boy soalnya boy. Kayaknya enggak denger nih ngomong apa. Kamu beli lipen sanit di mana? Lipstick. Biar manja kelihatannya. Merahnya merah-merah merona gitu. Aduh, selek. Kamu jangan terlalu lama di sini lah. Kenapa sih emangnya? Habisnya ada magnet di mata kamu. Lu cek dong lipsticknya dong. Kenapa? Lu zoom. Ada tanda tangan gua di situ. Kan gua lagi ngerayu. Dipatahin sama lu. Lu mah gak usah ngerayu juga muka lu ganteng, Re. Lagi usaha. Pak Iman. Boneng. Makasih ya, Maya. Sama-sama, Kang Sule. Istirahat ya? Iya. Kemarin les renang udah? Udah. Besok golf ya. Kang Sule ikut. Main golf. Bisa? Apa aja dia mah. Luar biasa. Bagian jadi ini caddy itu. Ya enggak dong, golfnya beneran. Maya kan bawa yang bawa sendiri. Tinggal dulu nih ya, Kang Sule. Maya, bentar. Jangan kangen ya. Iya, Maya, bentar. Apa itu? Ini bau buat di kamar kamu. Serem banget. Malah ser. Ini aku tahu. Masa ini kalau ada tikus neng? Maya, masa buat nakutin tikus? Buat apa? Tikus gak bakalan takut sama itu. Abis gimana? Lebih ke jiji. Biasanya di Talk Show selalu ada surprise dan kali ini surprise buat Audi. Audi, ini ada teman kamu yang mau mengungkapkan sesuatu sama kamu. Boleh apa enggak? Jawabannya yes or no. Yes aja lah, kasihan dia udah datang kan.
Oke, dia tidak datang sebetulnya. Dia tidak datang. Tidak datang. Dia tidak datang. Surprise itu enggak harus lu datang. Enggak harus datang surprise itu. Tapi dia sudah merekam dirinya. Iya, untuk kamu. Oke, kita lihat. Ini kita sudah ada tayangannya. Ada hasilnya. Ini kita sudah ambil kaset. Di kaset. Di kaset, ya kan? Flash disk. Enggak ada ya? Flash disk, di flash disk. Flash disk. Nah, dia juga udah ngasih pesan ke saya melalui Friendster. Udah bugar. Ya, kita lihat dulu, ini dia. Karena banyak banget juga kejadian yang aku gak bisa lupain dari kamu. Kayak pas contohnya kita ke Singapura bareng berdua, inget gak sih? Yang kita berdua nyampe Singapura kita masih kaya tuh. Kita jadi hari pertama tuh kita udah ngabisin duit. Hari kedua kita ke Universal Studio. Di Universal Studio pun kita karma. Kita naik wahana, kayak wahana air gitu. Terus kita ngomong gini, apaan nih payah, gak basah. Pas keluar gitu, langsung tiba-tiba hujan. Benar-benar tiba-tiba hujan. Terus kita nyuri jas hujan orang dua gitu, nggak tahu punya siapa, ya udah kita ambil aja. Dan di Universal Studio itu benar-benar kita udah bopung banget, udah menjijikan makeup. Pokoknya aku kangen banget sama kamu, ayo kita main-main lagi, oke? Okay? Bye. Siapa? Audi, itu yang ngambil kamera aku. Kok bisa itu kan di kamarnya dia? Iya, aku lu masuk kamarnya dia dong. Berarti lu masuk kamarnya dia. Emang kenapa? Enggak apa-apa sih, tapi orang ngambil kamera doang, orang udah di ruang tengah. Udah di sini aja enggak apa-apa, dia bilang gitu. Yang penting kan kita enggak ada niat yang lain-lain. Untuk kebutuhan. Jadi, menurut lo di Universal Studio. Universal Studio itu ada kejadian apa sampai lo kayak gitu? Ya, jadi kayak aku datang kan, kayak datang ke USS gitu kan. Terus kayak gimana ya? Kita tuh udah. Gue juga enggak tahu lo kayak. Serius, aku capek. Iya. Serius, aku capek. Jangan dengan kamu, aku juga capek tahu. Iya, jadi kan aku sebenarnya waktu udah menipis gara-gara kita tuh udah duluan belanja nggak jelas gitu. Nah, abis itu ke USS pas kita tahu harganya tiketnya segitu kayak wow. Terus abis itu kita nyari transportasi yang gratis. Akhirnya ada bis yang pagi banget. Akhirnya kita naik kan. Udah pas sampai di USS, tadi kita mau makan, cuman nggak ada duit buat makan gitu jadinya. Terus hujan. Abis itu hujan tuh, awalnya kita kayak naik arung jeram gitu deh pokoknya. Terus kayak ini mah nggak bakal basah nih mah apaan, wahana nggak jelas nih kayak begini gitu. Terus abis itu pas itu kita nggak kecipetan air, tapi kita teriak-teriak. Taunya hujan gitu, jadi aku kira cipratan air, nggak taunya hujan. Akhirnya ngambil jas orang lain. Nah, gitu kan di sana tuh kayak ada jas hujan, kayak udah yang kepake taruh di kayak semacam tong sampah gitu. Terus ya udah, aku sama temen aku ambil, terus kita cium dulu bau nggak? Oh, ini bau, dibuang lagi. Terus, ini nggak ada baunya nih, kita pakai. Sampai segitunya ya. Tapi luar biasa, ini salah satu usaha dia yang ada di negara lain gitu ya. Sampai nyium-nyiumin jas hujan gitu. Dipakai. Kebayang nggak lu? Di bawah misalnya. Sampai celengan. Emang kayak gitu? Nah, ini nih. Pas begitu dapat, tong sampahnya. Untuk menyelamatkan diri ya waktu itu ya? Iya, karena hujan banget dan kita tuh kayak mikir, gila jas hujan mahal banget, buset 3 dolar kan. 3 dolar berapa tuh? 3 dolar ya paling. Kaliin aja 14 ribu berapa sekarang? Oh iya, naik sekarang ya. Naik sekarang. Besok 16 katanya. Jangan sampai. Iya, terus kayak, gila nih mah, mendingan buat pulang aja. Ya udah kita ngambil di tong sampah gitu, udah. Terus pas pulangnya kita gak tahu mau pulang naik apa, akhirnya kita naik bis gitu yang murah meriah, udah. Udah sampai di Orchard, kita belum sampai hotel. Dari Orchard itu kita udah ke hotel jalan kaki, itu jauh banget. Kayak jalan dari kaki. Sini ke Bogor lah. Jauh banget ya. Luar biasa. Oke, kalau begitu kita langsung saja tanyakan kepada orangnya. Inilah dia. Mang, ini.
Yang dipanggil sahabatnya Audi. Ini mah sahabatnya Aing beribet. Gak, sahabatnya Audi. Iya, enggak. Saya kesini pas kebenaran aja kayaknya. Oh, pas kebetulan. Bareng itu mau ngobrolin door prize buat ini ya. Udah ada belum? Nah itulah, saya tuh lagi mikir-mikir gimana kalau saya nyanyi aja door prize-nya. Dianya seneng enggak? Nah, mau tanya dulu, ya? Tanya dulu. Jauh-jauh dari Semarang ya? Tuh. Udah niat tuh dari Semarang jauh-jauh dikasih nyanyi doang. Gak apa-apa lah, ini mumpung ini kan waktu itu kemarin Bon Jovi tuh sempat ke Semarang juga deh. Urusannya Nia sama Bon Jovi apa? Ya itu, saya mau nyanyiin lagu buat Nia lah. Ya udah lihat dulu lah, ya, lihat dulu. Lagu bon yang ke Semarang bukan Bon Jovi. Tapi kalau misalkan gak berhasil tetap harus kasih hadiah. Kasihan Nia jauh-jauh. Ya. Semarang kali ini banjir loh. Cik. Lagu apa? Oke. Okay. Thank you for loving me. Oh. Resue ora jamu, jamu godong telo. Resue ra ketemu, temu gawe gelo. Yen kowe gerem kalo aku, ojo guyu, ojo guyu. Kayaknya juga iya. Mang lihat tuh, nangis tuh. Tuh. Nah, pokoknya pengen door prize ada aja. Iya, dia kasihan. Tadi juga ada katanya yang mau anterin door prize. Udah ada yang anterin. Udah ada. Ya udah. Udah siap. Hah? Udah saya panggil aja ya. Hah? Suruh ke sini. Buat Ilham ini. Salahmu. Salah sih, Mamang. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih. Sini, kas jatuh. Sama sini. Nah, duduk. Mau kemana? Mau pulang? Mau pulang. Sini aja, sini. Nih, itu pada kangen tuh teman-temannya. Nah, tuh di situ tuh ada kursi tuh. Mang, Mang anterin, Mang. Menjedok saja. Ini, di sini. Sebagian di sini. Bawah. Ada kursi. Aduh. Ternyata ini door prize-nya buat Ilham. Tapi buat Nia belum selesai, Mang ya. Ya udah saya cari lagi lah. Cari. Ya, sana. Ya, oke. Okay. Ya, tinggal dulu ya semuanya ya. Pak Sukidi, silakan. Terima kasih Pak Rohmat. Ini sahabatnya Ilham, Ihsan dan Rendra. Ya? Yeah. Ihsan yang mana? Ihsan ini Rendra ya. Oke. Okay. Kalian temenan sejak kapan? Dari kalau sama Rendra dari TK. Dari TK. Oh, dari TK. Tukang kerupuk. Oh, tangan kanan-kanan. Kalau Rendra? Kalau Ichan dari Ichan. Dari SMP. Oh, dan ini Ilham kayak gimana sih orangnya? Kalau menurut ya? Menurut Ihsan dan Rendra, bandel nggak? Ilham sih kelewat jahil sih orangnya, udah banyak korbannya sih dari dulu kalau dia. Banyak korbannya? Banyak yang dizolimin sama dia. Kalau nginep di rumah, kalau nginep di rumah dia tuh bawaannya nggak tenang. Kenapa? Ada aja jahilnya. Sampai kepalanya bocor katanya pernah. Hobi sih, hobi itu. Hobi ya? Kepala bocor hobi, hebat. Salah satu hobi. Pernah ini enggak apa namanya berselisih paham enggak sama Ihsan? Sering sih. Sering. Ihsan mungkin. Ya. Sering sih kalau sama Ihsan. Kayak dulu pernah sekali saya kalau pas lagi sekolah seharian tuh enggak pakai sepatu. Gara-gara sepatu saya dilempar ke atas genteng sama Ihsan dua-duanya. Jadi seharian kita enggak pakai sepatu. Oh, gitu. Waktu dilempar ke gentengnya sakit enggak?
Ilham, yeah. Kamu kaget nggak lihat saya? Kaget lihat saya. Kenapa kaget lihat lu? Kaget tadi. Sempat kaget gitu loh kelihat saya. Pas mereka datang kamu kelihatan kayak begitu. Kaget, nggak nyangka begitu. Emang sebelumnya belum pernah ketemu? Belum. Berapa lama nggak ketemu? Musik sedih. Ntar ketemu tuh kemarin lusa. Stop. Gak usah kemarin lusa. Karena ini udah 2 tahun. Udah mau diringi. Kemarin lusa. Nah Ilham, ada gak yang mau Anda sampaikan kepada teman-teman? Mungkin minta maaf kamu atas ulah kamu melemparkan. Untung gak sama kakinya ya dilemparinnya. Apa ya, nggak ada sih kayaknya. Buat Isan dan Lenda mungkin apa? Nggak ada. Karena kita udah terlalu, dari dulu emang dekat banget. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang terus kayak, ya udah kayak gitu aja kita. Mengalir aja. Mengalir ya? Mengalir aja. Ya temenan emang harusnya seperti itu sih. Luar biasa ya. Kalau Isan sendiri? Kalau buat Ilham sih. Oh ada. Buat mereka berdua. Tadi nggak ada. Daringan. Pesan ketoprak. 2 paket telur. Kerupuk. Pesannya sukses terus aja deh. Sukses terus ya, buat mereka ya. Kebetulan mereka berdua lagi menjalani sebuah restoran. Dan saya yang ngikutin dari awal mereka membangun sampai akhir sekarang. Pengusaha berarti. Pengusaha muda ya. Pengusaha muda. Biasa. Namanya Edge Gourmet. Oke. Okay. Isan ada yang mau disampaikan? Udah bosen sih kalau ngomong sama Ilham. Atau mungkin mau ngata-ngatain saya, silakan. Kalau ini kalau ini ngefans banget sama Pak Sule dari dulu. Ada yang mau disampaikan? Enggak sih. Enggak. Ya? Enggak. Ada Sule? Offense banget sama Pak Sule. Peace man. Oke, tepuk tangan buat Isan dan Rendra. Isan, terima kasih banyak. Rendra, terima kasih banyak sudah hadir di Talk Show. Ini sangat luar biasa sekali mereka bisa hadir karena mereka sibuk sekali ya, pengusaha muda ya. Oke, kalau begitu nanti kita akan bermain games bersama mereka, tapi nanti ya, tahun depan. Di sini aja. Lama.